Selamat siang keluarga dan rekan setia Radio Nuansa Giri yang pada siang ini dimanapun berada ya. Nah, kembali lagi Dede Nugi di sini hadir ya. Seperti biasa yang akan mengajak Anda untuk menikmati acaranya Silek Ladi yang khusus menghadirkan teman-teman kenangan nuansa 80-an. Dan saya pun akan menemani Anda hingga lepas pukul 15 WITA nanti ya. Nah, bagaimana dulu nih kabarnya buat semua pendengar setia pada siang ini ya. Semoga Dede temui selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, bersemangat, berbahagia, dan tetap juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di desanya Widiwasi. Nah, bagaimana dengan cuaca di rumah Bapak dan Ibu juga pada siang ini ya? Untuk di studio Radio Nuansa Giri yang ada di kawasan Lecatus Patipuri Buleleng ya, cuacanya waduh cerah sekali ya. Secerah Dede juga siaran pada siang ini ya. Mungkin di rumah Bapak dan Ibu juga sama ataukah sudah turun hujan juga ya. Nah, itulah cuaca yang kita hadapi saat ini ya. Begitu juga kalau sudah di cuaca, marilah kita untuk selalu tetap ya peduli dengan kesehatan kita, tak menjaga kesehatan ya. Nah, yang sudah bergabung ini diucapkan selamat bergabung ya. Yang belum silakan kirimkan ini ya pesannya di WA atau di SMS ya, 0819090912 ya. Ini dari kawasan Mencapai Sepati Puri Bulan ya. Tak lupa juga diucapkan selamat siang kepada semua keluarga besar Puri Anyar Sukosade yang pada siang ini dimanapun berada juga. Semoga ditemui selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Isanya Widiwasian. Mungkin Bapak dan Ibu yang lagi bersantai sama keluarga, kumpul-kumpul juga bersama teman-teman ya. Coba kan ada juga yang sedang sibuknya jualan nih di warung-warung pelosok desa atau di toko, bahkan di pasar-pasar juga nih ya. Nah, tetaplah di 91,2 FM ya untuk menikmati yang namanya teman-teman kenangan. Karena bagaimanapun mungkin dengan tembang-tembang yang akan saya hadirkan ini bisa menghibur dan mengenang kembali perjalanan masa lalu Anda ya. Nah, itulah tembang pembuka kami yang saya hadirkan ya, alunan suaranya Krisye dengan Berita Ironi ya. Ini tembang di era tahun 80-an ya. Tembang ini walaupun sudah tergilas oleh yang namanya zaman ya, tapi masih enak kita dengar hingga saat ini. Mungkin yang sudah punya kenangan dengan tembang ini, apa yang terbayang ya, ingat akan suasana masa lalu ya. Nah, sebelum Dede akan membacakan yang namanya WA dan apa SMS-nya nih yang sudah masuk juga ya. Tapi saya akan hadirkan dulu ini alunan suaranya siapa lagi ya. Mungkin buat keluarga Nuansa Giri sudah kenal dengan tembang ini ya, atau punya kenangan ya. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan tembang untuk ini bersama-sama.